Berhentilah menghukum masa depan dari masa lalu yang kamu rindui. Ha, dekat sini kita boleh tahu yang ketakutan dari kisah silam ni takkan pernah pudar. Dalam tak sedar, semua tu akan beri impak dan juga beban untuk kita sampai kita tengok masa depan kita tu macam sama je macam masa lalu kita. Jadi tak mengapa untuk kita pernah rasa takut dan juga kecewa, kerana setiap yang kita lalui pasti ada cara untuk kita hadapinya. Waktu tu akan wujud harapan untuk kita terus bangkit berjalan dan yakin ada sesuatu yang lebih baik untuk diri kita, yang mana takdirnya tidak sama seperti masa lalu. Jadi, macam mana caranya? Semuanya ada dalam buku Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi dari Izzat Akmal, yang mana boleh dapatkan di kedai SMO Bookstore, pendekatan anda, ataupun di smobookstore.com.